Halo, balik lagi di game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini gue bakal main burung atau res vulgar ya. Untuk lantai ya sekuatnya aja. Nah ini untuk formasinya gue pakai Like Elizabeth ya. Terus juga gue ganti, gue nggak pakai Matrona tapi pakai Diana biar dapat pasifnya si Ellie Like ya. Kecuali Magelda. Magelda gue nggak dapat, tapi untuk TM Ellie sama Diana ini bakalan dapat stat bonus dari Diana ya. Karena di sini gua nggak ada Tarmiel merah, tapi gas aja nggak apa-apa ya. Karena di sini Magelda kan, bang, kenapa nggak lo hero yang ini aja, Fort Art Angel atau Seven Deadly Sins gitu kan? Nah ini kan Magelda itu hero burung ya, jadi wajib ada dia. Kalau ada ya harus dipakai gitu kan. Sayang sekali kalau nggak dipakai. Ya langsung aja di sini gua pengen nyoba pakai Ellie Like gua yang udah bener-bener full up banget ya. Attack-nya 19.000, darahnya 236. Oke, langsung aja. Digas. Ini tanpa Brunhill ya, tanpa waifu gua, Brunhill kan gacokan gua kan Brunhill ya, buat healing ya. Udah gitu Brunhill gua itu udah 5/6 healingnya, deras banget ya, recovery-nya deras sekali. Oke, ini dia. Oke, seperti biasa langsung awal tahun. Nih sekarang terbarunya ya, ini ada koma-koma ini ya, apa koma ya, Pak? Garis-garis ya, ini jadi per 10% ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bukan bener ya. Per kotak ini 10% ya. Jadi total 100%. Jadi kalau di bawah 10% ketahuan ya. Ketahuan banget. Oke. Ini gimana ya? Dia enggak ada ini kan ya? Enggak ada buff, oke. Okay. Langsung aja gua gini aja lah. Apakah bakal keras ya di sini? Ini gue baru nyoba, gue belum review sama sekali. Ini gue baru nyoba. Jem. Oke. Baru nyoba ya. Gue belum sempat mainin, gue ini langsung gue bikinin konten. Jadi gue mau tahu nih bisa apa enggak, enak apa enggak gitu kan? Soalnya banyak juga orang pakai yang ini. Jem. Wih di Megal dadu gue doang yang lembek. Biasa ini masih floor 1 ya, masih floor 1 masih gampang. Berarti di sini kumpulin kartunya TM ya, Meliodas ya. Di sini karena gak ada power strike, jadi gue kumpulin Meliodas. Apa enggak flute-nya si Elizabeth? Gue pengen coba nanti akan masuk apa enggak. Jadi gue jadi gini. Gorewa Doreska. Gue udah dalam banget coy. Dan rank 1 terus 21 TM jet sama Elilek, gila. Mbak gue melihat saatnya dulu, ini baru 2 kali. Widih mantep lah, ini lumayan ya. Apalagi kalau pakai Red Tarmiel bisa gacor parah sih. Gini aja dulu lah. Gini. Oh ya itunya Magelda juga kena ya, ultimate-nya power strike salah Magelda. Elizabeth bukan main skill areanya ya, kalau ultimate move-nya penuh ya, ingat. Dem. Wih, geli banget. Gila. Libat Magelda gua udah yang kurang up ini. Gini aja. Gua lagi ngumpulin TM sebenarnya, coy. Elizabeth juga nih, siapa tahu flute masuk ya, soalnya the one aja bisa masuk loh kalau udah gede pasifnya. Jadi gua gini aja. Gini. Jem. Sakit banget, rank 1 140.000. Gila sih. Enak banget coy. Oke, simpan ultimate-nya si itulah. Jadi gua gini aja. Gini. Aduh, gak ada tahun gua ya, gak ada tahun coy. Gua baru ngelah, gak ada tahun. Ha!
Gak dapet tahun gua kartunya. Eh, 150 coy area padahal. Eh, di sini jadi gak ada bisa gak burunya nggak bisa hapus buff ya. Kan ngeselin di turn ketiga itu hapus buff. Jadi capek-capek ngumpulin buff ini jadi apa? Gak ini. Oke, jadi gini. Ini minimal ya kalau di fase apa? Floor 1 minimal per fasenya itu satu hit ya, harus kena satu hit. Kalau enggak kalian dapat damage corrosion kalau masalah. Coba masuk gak sih? Gini. Gini. No, ini masuk ya TM ya. Walaupun nggak terasa damage-nya soalnya dia ininya gede resisten. Lah, Diana kena. Oh, Ellie kena sedikit doang. Ada yang masuk. Ada yang masuk sedikit. Oke, stencil baru ada nih. Oke. Ini kayaknya di fase 1 nggak apa-apa lah ada yang darah ini. Soalnya ribet juga kan dia lawan. Gini. Gue takutnya nanti nggak ada, jadi persiapan aja. Gini. Megalda mah nggak pasti masuk ya, amplifier susah. Oke, okay, nice. Gak masuk rank 1 ya, Flood. Soalnya equipnya kan HP deh. Ayo dong itu. Nah, maksud gue ini ya, recovery yang ini. Lamanya di sini doang nih kalau gak ada power strike ya. Ngandelin TM. Ini 3 turn ya, 3 turn baru lepas itunya pasifnya. Jadi gue begini aja. Begini. Masuk gak ya ultimate TM? Gua be gini aja. Oke. Nice, TM bisa. Aduh, masuknya sedikit banget. Wah, masuk juga ternyata pierce rate ya. Karena ininya juga sih buffnya udah banyak ya. Waduh, gak ada rasanya coy. Eh, ini udah hilang ya. Ini bisa dibasmi kok. Bisa dibasmi pakai Ellie juga bisa. Jadi gue gini, gini, gini. Jaga-jaga TM. Dikit banget kena ya. Masih kebal dia. Oke. Okay. Ya, emang harus power strike-nya ini ya, skill TM coy. Gak apa-apa, darahnya berkurang sedikit ya. Buffnya ada dua ternyata, nonaktifkan recovery. Tatnya cuma satu nambahnya. Oke, masih ya sedikit lah berkurangnya. Oke, lanjut ya ke floor 2 nih, lumayan hadiahnya. Oke, ini dia untuk floor 2. Gue paling cuman jelasinnya dikit-dikit aja ya, kalau buat caranya gitu, panduannya. Kalian ada video sebelumnya, ada panduan sebelumnya ya, untuk gue jelasin perpasenya itu si burung kenapa-kenapa gitu. Kalian jadi bisa lihat di video gue sebelumnya. Jadi ini gue main tinggal sunset-sunset doang, soalnya pengen nyoba Ellie like buat gak sampai floor 3 gimana gitu rasanya kan. Walaupun Megeldanya gak dapet gitu kan. Oke, langsung aja. Gue gini. Gini. Nih. Ini biasa ya, nunggu tahunnya si Diana lagi, kartu skill Diana lagi. Oke, Furia. Oke. Nah, langsung dapat udah, berarti ini tinggal sunset-sunset aja langsung. Oke. Oh, sakit nih. Wah, sakit ya, bener. Oke, isi darah. Ini. Ini. Ini, mati nggak ya? Oke, nice. Oh, nggak mati coy kayaknya. Oh, guys, tinggal sekarat.
Oke, okay, nice. Ah, ini dia buff nggak masalah sih menurut gue, nge-buff nggak bermasalah. Tapi nanti kalau untuk floor 3 siapin ultimate-nya si TM ya buat hapus buff, karena ada buff effect. Langsung aja gue ini. Oke, seperti biasa untuk fase 2 jangan lupa pakai taunt ya atau buff gitu kan, biar supaya nanti di attack yang terakhir itu gak kena serangannya yang 3000 hit, hanya 3000%. Gila. Ini. Ini aja. Sakit sekali, Bung. Really like-nya. Oke. Bukan main, Eli, sakit. Eh, kartunya bagus, cepet-cepet bagus ini kan. Satu turn aja kali ya di fase 3 kalau bisa. Gua ngerinya gak mati terus. Ah, kacau sih, gua ngerinya gak mati aja. Oke, gua gini. Gini. Gua nggak ya, takutnya mati ini. Matilah. Mati ya pasti ya. Duh, oke, mati. Satu lagi. Kuriwa Doreska. Nah, ini untuk pertama gua jaga-jaga aja lah, jaga-jaga ini karena gak ada hapus buff kok, gak ada hapus buff, jadi gua ini aja dulu lah, ini, ini aja. Oke, gak ada untungnya. Kan gue. Berarti 20% kayaknya ya. Di atas 20 hit kalian di atas hit 20% itu bakalan ada pasifnya gitu ya, pasif dev ya. Terus 20% lagi pasif HP yang full life steal. Jadi kalian hati-hati aja, ntar dia life steal lagi gitu akhir. Kayak ini dev mah enggak masalah, coy. Oke, langsung aja. Gas. Ini. Gini. Mati nggak ya? Aduh, gue lupa. Nggak mati lagi takutnya. Aduh, ngeri juga nih. Oke. Okay. Oh, mati coy ternyata. Tuh ngajak. Ya, yang apa nih? Gue mana? Oh, yang serangan area sama single target. Eh, nggak apa-apa. Itu mah nggak masalah coy. Jadi gue gini aja, gini. Aduh, gak ada taunya Diana lagi. Gini aja, basmi. Eli like gue 2/6 ya, 2/6. Korewado. Dalam ternyata, wah langsung mati coy. Buk. Aduh, dikit lagi. Ditanggung banget, jir. Tanggung banget, sumpah tanggung banget. Oke, okay, nice, ada darah ya, ada heal. Jadi buat di floor 3. Oke, okay. Sakit banget lagi. Tuh sakit banget, anjir. Sakit banget, jir. Parah. Tapi gak apa-apa ya, gampang life steal coy di next turn. Gampang life steal, gua kira keras. Gak ada Diana sih, taunya Diana aja tuh. Udah itu pasti keras ya, itu udah pasti keras. Gak ada taunya Diana, ribet. Wih, langsung penuh ternyata. Rank 1 langsung penuh ya, berarti kan sesuai attack ya, sesuai attacknya Magelda.
atau attack early? Tahu juga sih. Eh mantap. Tadi kurang damage satu hit lagi aja tuh udah bisa kelar langsung. Oke, lumayan. Langsung ke floor 3. Oke, ini dia untuk floor 3 ya. Burung. Biasa kalau di awal turn ini dia tebel ya, di fase trans 1 itu tebel. Oke, jadi biar gua dapat 2 buff si Megalda, gua langsung pakai aja. Ini. Ayo dong kartunya revive-nya Megalda ada terus. Oke, baru gua omongin. Wah, tapi nggak bisa pakai rank. Nggak bisa pakai rank 2. Percuma anjir gitu. Kan pas satu ini ngeblokir rank 2 ya. Oke. Gua gimana nih gini aja, gini, gini. Mantem-mantemin. Ya. Oke, ada satu. Ayo, Megalda jangan mati dulu ya. Oke, oh bisa pakai yang rank 2 ya, udah pakai rank yang 2 aja biar lebih nyaman. Ini. Mati enggak tuh? Takutnya gua enggak mati lagi. Gini aja. Oke, mati ke lu. Oke. Support berasa DPS ya si Elizabeth. Oke, siap ultimate musuh itu ya nambah ya dia, nambah attack. Ya udah gua gini aja, gini, gini. 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 Garen, hapus aja kartunya Diana dah. Biar gua dapat kartu skill attack yang banyak, biar bisa satu turn di fase 3 ya. Semoga bisa. Banyak-banyakin kartu single target CTM nih. Oh, hapus terus. Ini. Dia ultimate gitu ya abis itu. Ultimate gak dia tuh? Oke. Hapus lagi, gak apa-apa. Yang penting kartu TM-nya banyak ini gua. Bisa lah, semoga dapet, semoga bisa nih. Oke, belum ulti dia coy. Sambil ngumpulin stack. Oke, nice, nice. Boleh, boleh. Jadi gua ini jangan. Gini aja. Ini. Ini. Terus gini aja. Oke, biar enak ya di fase. Oke, semoga mati nih. Oke, nice. Mana yang enak ya? Ini. 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 Oke. Okay. Aduh, mati enggak?
yuk, mati yuk. Gem. Oke, okay, nice. Sekali lagi. Oke, okay, nice. Bisa satu turn, jadi bisa pakai stance-nya Diana ya. Jadi aman nih di terakhir. Aduh, apa itu pasif apa? Gue belum dapat yang ini nih yang kemarin gue jelasin, memberikan efek menurunkan stat rate attack jika diri sendiri memberikan damage pada musuh dengan serangan satu target, maka memberikan efek stat terkait attack. Oh, stat terkait attack menurun ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Gini. Yang penting ada stance-nya di Ana, dah aman. Ayo, ini aja ya. Ultimate CTM simpen buat nanti dia evade. Berarti ini kagak ada revive lagi dia, langsung mati nih. Kalau kartunya bagus. Ayo, single target CTM. Sama revive yang Magelda ada lagi yuk. Nih, buff-nya kurang nih. Aduh, di spam ini. Di spam ya tak. Oh, ternyata si Diana doang ya tau. Diana doang atau yang lain juga. Oh enggak, Diana doang coy. Ini enak nih. Berarti ini pasti paling enak ya. Gue soal belum pernah dapet. Dapetnya yang revive 50% mulu sama yang full. Oke, karena di spam mulu gue gini aja. Gini. Enak ya kalau udah di stance Diana ini. Dem. Ayo dong revive-nya sih itu. Hit lagi padahal. Wah, lilek gua adanya satunya. Oke, nih ya. Effect ya maksud gua yang ini. Oke, berarti ini langsung mati nih ya. Berarti ini langsung mati nih. Gak ada hapus buff lah, gak ada revive. Oke. Woi, awet jadi ini. Oke, bagus ini. Berarti bagus pasifnya ya. Tinggal sunset. Ini. Menang dah. TM. Duar. Eli, langsung mati kan nih? Oh iya, mati ya. Itu berarti bener, fix. Itu pasif yang paling bagus, 3 turn kelar. Pasif yang paling enak ya, cuma menurunkan starter cat attack single target doang. Gila. Elizabeth, tepuk tangan buat Elizabeth lagi. Mantap supportnya ya, tapi inget ya, ini juga nggak terlalu ya hoki-hokian aja sih, tergantung hokiin karena buffnya si stance-nya si Diana ini bakalan dihapus kalau lebih dari satu turn ya, kalau di fase 3. Untung tadi gua fase 3 bisa satu turn ya, jadi kalian harus kayak begitu aja sih maininnya, targetnya biar pakai stance-nya Diana bisa dipakai di fase 4. Kalau nggak bisa ya udah, dan paling Diana mati sisanya masih hidup gitu kan. Oke, jadi untuk Elilek gua rekomendasi juga buat burung ya. Nanti gua coba juga buat rusa, kalian tinggal tunggu aja. Berarti ini kalian bisa tinggal pakai aja ya, tinggal pakai Matrona atau Diana Fest. Berarti ya, tapi Diana Fest Matrona sama Magelda yang enggak dapat ya, cuman dapatnya Eli sama Meliodas doang. Kalau ini. Tapi gua saranin kalian Matrona aja lah biar enggak ngulang-ngulang gitu. Soalnya gua udah ngulang 2 kali doang sih, ini yang ketiga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Grand Cross.